komen yang aku baca itu mereka selalu mengeluh. Jadi tip yang mereka pasang itu selalu copot. Welcome back to my YouTube channel. Jadi buat kalian yang belum tahu aku, nama aku Jennifer and welcome back to Nails Education di J Cinderella YouTube channel. Jadi buat kalian yang masih belajar atau pemula yang masih penasaran banget gimana caranya mengaplikasikan nail art, aku akan selalu update setiap minggunya. Tapi sorry banget, minggu lalu aku nggak update soal nail art karena memang aku sibuk banget. Nah, jadi sebelumnya itu kan banyak banget pertanyaan dari orang-orang, gimana sih caranya pasang nail tip yang benar itu, Kak? Karena beberapa komen yang aku baca itu mereka selalu mengeluh. Jadi tip yang mereka pasang itu selalu copot satu hari setelahnya atau beberapa jam setelahnya atau setelah mandi gitu loh ya. Jadi banyak banget orang yang bertanya gimana caranya pasang nail tip itu yang benar. Nah, kali ini di video ini aku akan kasih tunjuk ke kalian ya gimana caranya pasang nail tip yang benar ya. Dan kalau misalkan kalian pernah nonton video aku sebelumnya, aku pernah tunjukin ke kalian step by step cara extension kuku menggunakan nail tip. Kali ini aku akan lebih detail membahas tentang nail tip. Jadi pertama kali ya yang harus kalian perhatikan itu adalah penggunaan lem nail tip. Penggunaan lem nail tip itu sangat penting guys. Jadi kalau misalkan kalian mau mengaplikasikan antara kuku dan juga nail tip itu, jangan menganggap lem nail tip kalian itu sebagai lem perkat. Jadi anggaplah ya lem nail tip itu sebagai bantalan atau media atau part yang menghubungkan ibaratnya mak comblangnya antara si kuku kita dengan nail tip. Lem nail tip ini adalah salah satu peran yang sangat penting dalam pemasangan nail tip extension. Nah, buat kalian ya yang udah pernah pasang tapi copot-copot, pasti kalian biasanya salah menggunakan nail tip glue-nya atau lem nail tip-nya. Nah, aku kasih tahu nanti di video ini ya tutorialnya. Ingat, kalian jangan takut kehabisan lem nail tip karena memang kita itu punya budget untuk membeli lem nail tip tersebut setiap bulannya. Kayak misalkan aku nih, nail tip aku itu aku selalu hitung. Jadi kayak setiap 4 orang atau setiap 3 orang itu biasanya akan habis. Jadi kalau kalian taruh nail tip-nya itu sedikit-sedikit banget ya, biasanya dia akan cepat sekali untuk mengelupas. Dan untuk pemilihan lem nail tip sendiri, yang pernah aku rekomendasikan itu adalah merek Maxbone, itu yang paling bagus. Nah, cara mengaplikasikannya di video ini nanti setelah ini akan aku bikin tutorialnya ya. Yang kedua itu, ini adalah part yang penting juga buat kalian. Jadi sebelum kalian masuk ke part ini, kalian harus memahami dulu. Jadi ini adalah pemilihan nail tip. Tapi sebelum aku kasih tahu ke kalian pemilihan nail tip yang tepat untuk kalian pemula, nah kalian harus mengenal dulu bahwa nail tip ini mempunyai dua jenis. Jadi yang pertama itu adalah nail tip yang setengah seperti ini atau half. Jadi kalau nail tip yang setengah ini biasanya untuk pemasangan acrylic powder. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan acrylic system atau acrylic powder itu, kalian akan menggunakan si nail tip yang half ini karena untuk apa? Untuk menyambung kukunya supaya dia lebih panjang. Jadi bisa untuk sebagai penyambung konektor gitu loh antara kuku asli kita dengan si akriliknya nanti. Dan jenis kedua itu ada nail tip yang full seperti ini. Jadi kalau full ini nggak ada line, nggak ada batas, dia hanya bentuk seperti ini aja ya, polos aja. Nah, jadi sekarang kalian kebutuhannya apa nih? Kalau kebutuhan kalian itu nail tipnya untuk extension atau untuk di press on, kalian bisa menggunakan nail tip yang full. Tapi kalau kalian kegunaannya itu untuk acrylic powder atau acrylic system, kalian bisa menggunakan yang nail tip yang setengah tadi atau half tadi, oke? Okay? Itu yang harus diperhatikan. Terus yang selanjutnya untuk pemilihannya itu, jadi pemilihan nail tip sendiri, karena memang ya
Untuk pemula ini biasanya mereka akan menawarkan jasa nail art itu ibaratnya kayak aku pun pasti aku menawarkan extension kuku, nail tip, dan aku akan memilih yang polos seperti ini. Ada juga warna-warnanya, jadi ada dua warna juga, jadi dia terbagi dua jenis dan dua warna. Ya, yang pertama tadi jenisnya udah kita tahu, half dan juga full. Yang kedua ini adalah warnanya, warna yang clear dan juga warna white. Semuanya oke, kalian gak perlu khawatir. Kalau sekarang kalian udah beli pun it's okay, kalian bisa keep dulu, kalian bisa pakai habisin. Tapi sebenarnya yang aku rekomendasikan itu kalian harus pilih warna putih. Tapi untuk warnanya sendiri itu juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kalian mau bikin acrylic powder kayak clear style kayak gitu, kayak pernah aku bikin juga ada dry flower, karena atas sama bawahnya itu kan harus kelihatan kayak kaca gelas kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian masih mau mengaplikasikan lagi warna atau kutek gel, ya menurut aku kalian harus banget gunain yang warna putih ya. Kenapa kalian harus gunain warna putih? Karena memang kalau dia itu base-nya udah warna putih, biasanya gel color kalian itu akan lebih keluar warnanya dan lebih bagus. Dan juga ketika kalian mengaplikasikan lem nail tipnya itu, biasanya kan akan ada bubble. Jadi bubble-nya itu nggak akan banyak-banyak sih. Makanya nanti di teknik ini akan aku ajarin gimana caranya mengaplikasikan nail tip ini supaya nggak ada bubble. Nah, kalau misal pun kalian by accident ada bubble tanpa kesengajaan, itu bisa menutupi bubble kalian itu ya. Jadi si warna putih ini nggak akan terlalu nampak gitu loh. Ada kayak, ya, bolong-bolong atau ada bubble di dalamnya itu. Nah, jadi saran aku untuk jenisnya sendiri kalian harus pilih sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kalian mau acrylic powder, acrylic system, gunakan yang half. Kalau untuk extension nail tip ya, nail tip extension ya, sambung kuku, kalian menggunakan yang full. Dan untuk warnanya sendiri juga sesuai kebutuhan. Kalau kalian butuhnya itu untuk pasang kayak glassy gitu loh, kayak glass-glass efek gitu, kalian bisa menggunakan yang clear. Tapi kalau kalian masih mau mengaplikasikan gel color atasnya, saran aku kalian gunain aja nail tip yang warna putih. Ya, jadi itu aja sekian dari aku. Sekarang langsung aja kita tonton videonya. Oh ya guys, jangan lupa sebelum kalian nonton videonya, kalian wajib banget yang namanya subscribe YouTube channel aku, like juga videonya, dan komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya seputar video nail art, tutorial ukulele, kalian mau tanya soal vlog, review, unboxing, dan lain-lain. Biar gak lama-lama, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Langsung aja masuk ke tahapnya. Sekarang aku udah bikin nail trainer aku menyerupai kuku asli. Jadi aku udah potong kukunya. Dan sekarang kita harus membuffer atasnya menggunakan, terserah ya, mau kikiran kuku atau menggunakan nail drill, itu terserah kalian. Kalian mau pakai yang mana. Sekarang aku pakai e-file yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau kalian punya kikiran kuku juga it's okay, nggak masalah. Usahakan kalian menggunakan kikiran kuku yang ukurannya 100/180, karena kita itu butuh serabut atasnya. Jadi nanti serabutnya itu yang akan membantu nail tipnya itu lebih lama juga rekat ke kuku aslinya. Nah, nanti kita akan pasang juga lemnya itu, dan aku akan kasih tunjuk ke kalian pemasangannya yang benar. Sekarang kita akan membuffer dulu atasnya menggunakan mini drill ya. Kalau aku menggunakan mini drill, kalau kalian punya kikiran kuku it's okay. Oke, langsung aja sekarang. Untuk penggunaan mini drill sendiri, kalian pilih aja kecepatannya yang paling lambat, karena memang ini bukan membentuk, jadi kita hanya mengeluarkan serabut-serabut aja dari kuku aslinya, dan juga kita hanya membuat permukaannya itu menjadi lebih kasar. Untuk penggunaan mini drill juga, kalian nggak boleh terlalu menekan dan nggak boleh berhenti di satu spot, karena kalau kalian menekan atau berhenti di satu spot itu kalian akan membuat kuku customer kalian itu terasa seperti kayak burning gitu loh. Dan satu lagi, seperti yang udah aku kasih tahu ke kalian tipsnya, kalau mau pasang nail tip itu kalian pilih nail tip yang warna putih seperti ini. Karena kenapa? Karena dia akan kelihatan lebih bersih juga. Kalau clear itu dia lebih beresiko ya untuk kukunya itu kelihatan gitu loh dalamnya. Kalau misalkan ada bubble atau apapun, jadi kelihatannya nggak terlalu rapi.
Tahap selanjutnya itu kita akan memasang nail tipnya di kuku asli atau di kuku customer kita ya. Jadi kali ini aku akan menggunakan lem Maxbone seperti biasa yang udah aku bilang ke kalian juga di video-video sebelumnya. Nah, jadi nail tip yang aku gunakan ini adalah nail tip yang berwarna putih. Langsung aja sekarang aku kasih kalian tekniknya. Jadi kalian buka dulu Maxbone-nya. Ya, jadi kalian agak, karena ini aku udah mau habis kan. Kalian arahkan nail tip kalian itu di pangkalnya itu, terus kalian taruh lemnya ini di ujungnya banget ya, dan pastikan lemnya ini lumayan banyak ya. Jadi kalian itu tadi kan sekali nih aku akan pasang jadi dua kali, dua tetes, ingat, jadi satu tetes, dua tetes, dan di pangkal aja, jangan di bagian bawahnya. Jadi satu tetes, dua tetes ini akan menjadi bantalan antara kukunya dan nail tip. Ingat ya, seperti video aku sebelumnya udah aku jelaskan, kalian harus menggerakkan kuku customer kalian itu sedikit ke bawah seperti ini. Nah, sekarang aku akan pasang nail tipnya, dan nail tipnya itu kita mulai dengan posisi seperti ini. Jadi kalau kalian kelihatan, aku akan membuatnya itu sedikit agak lurus ke atas biar aku kelihatan di mana kutikul customer aku. Dan sekarang aku akan menempelkan nail tipnya. Nah, jadi kalau kalian lihat juga ya, itu kalian udah bisa lihat permukaan yang udah kena sama lemnya itu akan kelihatan banget guys. Jadi kalau kalian udah merhatiin nih ya, jadi cara menekan nail tip itu kalian dari atas seperti ini, jadi agak diluruskan dulu, jadi ibaratnya kalau kalian kelihatan ya, jadi kalau dari samping itu posisinya seperti ini, jadi dia nggak langsung menempel datar. Terus kalian arahkan sedikit pelan-pelan sampai nggak ada bubble. Jadi dia itu semuanya full kena sama nail tipnya. Karena ini aku pakai nail trainer, jadi agak susah keringnya. Kalau kuku asli sih cepet banget kalau pakai Maxbone. Nah, sekarang aku akan tahan dulu sebentar, biar aku tunggu dulu. Oke, jadi sekarang kalian pasti bisa lihat dengan jelas dong ya. Di permukaan nail tip ini, skala 1 sampai 100 ya, kalian lihat bubble yang ada di nail tip aku ini ya, kalau kita hitung paling-paling cuma 10% aja ya, dari 100% cuma 10% aja bubble yang ada di nail tip aku. Karena kenapa? Karena penggunaan lem itu sangat penting. Kalian jangan takut lem kalian habis, jadi kalian harus minimal 80% dari permukaan antara kuku dan nail tip kalian itu menyatu, dan kalian gak boleh taruhnya sedikit banget. Sekarang aku akan tunjukin ke kalian cara yang salah ya, jadi ini cara yang benar ya, cara yang benar, dan aku akan tunjukin ke kalian cara yang salah. Biasanya orang-orang itu akan menaruh nail tipnya itu dengan lem di tengah-tengah, benar nggak? Udah seteplek-teplek kayak gitu, biasanya mereka akan tarik-tarik-tarik gini-gini, benar nggak? Ya, dan udah sekali aja, dan akhirnya mereka taruhlah di sini, ya. Nih, kalian lihat dong, tekan-tekan aja tuh, jangankan nail trainer yang permukaannya gembung ya. Kuku customer kita aja yang biasanya tuh cekung ke dalam itu nggak akan lengket pakai nail tip kalau kalian menggunakan lemnya salah. Nih, sekarang aku udah tempelin. Biar aja nanti kita lihat. Nggak usah pakai yang namanya nail drill atau pakai congkelan ya. Ini dikrotekin kayak gini aja lepas. Karena kenapa? Karena lemnya itu terlalu sedikit. Makanya aku udah bilang, jadikan lem nail tip itu sebagai bantalan atau penghantar ya, atau part antara kuku dan juga si nail tipnya. Ibaratnya jadikan dia itu sebagai media mak comblang gitu loh, antara si nail tip dan juga si kuku aslinya gitu loh. Nah, sekarang aku akan tunjukkan lagi cara yang benar ya. Sekarang aku ulang lagi. Jadi kalian itu jangan taruh satu titik, taruh aja dua titik ya, kecuali kalau di kelingking. Kalau kelingking mungkin it's okay kalau cuma satu titik, karena memang juga nail tipnya bakalan kecil dan kukunya juga kecil. Satu titik, dua titik ya, boleh satu tetes atau dua tetes, sebutannya juga boleh, terserah. Terus kalian taruhnya nggak boleh dari awal, dari pangkal ujung di atas, kalian harus pangkal di kutikulnya nih. Ini aku udah tiga ya, aku nggak meleberin antara lemnya ini ke sana, ke atasnya. Jadi aku biarin aja kayak gitu, karena memang nanti dia akan menyatu dengan sendirinya. Nah, sekarang aku akan mengarahkan kukunya seperti ini.
Ingat, ini harus lurus dulu dari awal. Jadi nggak boleh langsung datar. Jadi harus lurus kayak gini dulu. Terus kalian lihat kutikulnya, pas-pasin banget. Terus kalian tekan secara perlahan dari atas ke bawah. Ya, sekarang aku akan tunjukkan ke kalian caranya. Kenapa aku saranin ke kalian lagi, kalian harus pilih warna putih? Jadi kalau kalian punya bubble yang cuma sedikit banget dan itu nggak berisiko untuk membuat nail tipnya lepas, itu nggak akan kelihatan. Jadi dia akan tetap bersih, kelihatannya tetap rapi. Oke, jadi sekarang aku udah tunjukin ke kalian gimana caranya masangin nail tip yang benar ya. Jadi ingat untuk tahapan pemasangan nail tip itu, cara memasang lemnya kalian cukup taruh di permukaan atasnya aja atau di pangkal seperti ini ya, di sebelah sini. Jangan pernah kalian leberin si lemnya itu ke bawah, dan posisi pemasangannya itu seperti ini kira-kira. Yang penting kalian cara posisinya itu benar, dari atas seperti ini, baru kalian tekan, baru dia akan menyatu dengan sendirinya dan gak akan ada bubble. Kalaupun ada bubble sedikit banget, it's okay. Yang penting jangan pernah ada bubble yang banyak. So guys, thank you so much for watching ya. Hopefully video ini bermanfaat buat kalian yang kemarin lumayan banyak banget requestan kenapa nail tipnya sering banget copot. Semoga next time kalian gak akan copot-copot lagi nail tipnya ya. Yang penting kalian praktek terus, dan juga ingat intinya itu semuanya ada di lem. Jangan takut lemnya kebanyakan, jangan takut kalian kehabisan lem nail tip. Okay, so thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.